TPID Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur mempersembahkan Pasar Pagupon, Pasar Minggu Pon yang ada di Desa Pojok, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Apakah keistimewaan dan inovasi yang ada di Desa Pojok tersebut? Yuk kita simak penjelasan dari Insinyur Subcito yang merupakan Kepala Desa dari Desa Pojok, Kecamatan Kawedanan, yang akan menjelaskan detail-detail dari Pasar Pagupon. Bagaimana riwayatnya sehingga bisa berdiri dan sampai sekarang bisa eksis dan menjadi salah satu tujuan destinasi kuliner wisata di Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Semoga menginspirasi. Salam inovasi. Rasa putilan karso so, tumreko tumanda. Di Desa Pojok sudah terjadi inovasi apa Pak yang sudah ada Pak? Yang akhir-akhir ini hilang lagi ngetren Pak Gupon, Pasar Gupon. Ya. Itu tentunya dalam rangka pemberdayaan ibu keluarga. Khususnya yang terkait dengan pemasaran produk-produk khususnya dari kita, dari potensi kita, dari bidang pertanian. Di mayoritas kita itu penduduknya 80% kan petani. Kalau kita mengandalkan tani aja, tidak disambungkan dengan pemasaran, saya kira nanti kan ketinggalan. Jadi daya ungkitnya itu kan kurang gitu. Ini tambahnya kalau hanya dijual produk-produk. Oke. Belum ada olahan. Ya. Kok bisa berdiri sampai adanya Pasar Pagupon itu yang menginisiasi pertama kali itu siapa ya, Pak? Boleh tahu Pak. Khususnya dari ibu-ibu tim penggerak PKK sama TPID kecamatan juga kita semua saling koordinasi lah untuk apa inisiasi awalnya itu dari situ, terus kita pemerintah desa juga mendukung sepenuhnya, saya kira itu. Oke. Jadi untuk Pasar Pagupon ini keistimewaan dibanding dengan pasar-pasar yang lain apa Pak? Jadi Pasar Pagupon itu kan kayak pasar pasar tradisional gitu. Jadi di situ uangnya juga pakai pinggul, pakaiannya juga pakaian tempo dulu, lurik-lurik itu belangkon. Di makanannya juga makanan tempo dulu, khususnya yang di desa kita sangat-sangat banyak potensi dari produk-produk lahan pertanian. Ya, siap. Oke. Nah, sekarang Pasar Pagupon itu dalam penganggaran APBDes Desa Pojok Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sudah masuk penganggaran belum, Pak? Setiap tahun kita mesti kita dukung ada anggaran untuk Pagupon ini. Yang tahun yang lalu itu ada sarana-sarana toilet, terus tempat bidak pasar. Kalau tahun ini yang mau digarap tahun 2019 ini kita pasang wiping, pasang paping halaman biar kelihatan bersih, nyaman pasarnya itu. Oke. Berarti Pasar Pagupon terus berproses ya menuju ke arah yang lebih baik. Insya Allah terus kita dukung karena itu penting untuk mendongkrak bapak-bapak kita, ibu-ibunya yang khususnya untuk nilai tambah ekonomi keluarga ini. Oke. Sementara ini setelah adanya Pasar Pagupon yang dirasakan oleh warga setempat ya, Pak? Alhamdulillah dia kelihatannya senang karena merasa ada tambahan penghasilan keluarga, jadi bisa nambah ekonomi keluarga pendapatan. Karena kalau kita petani mengandalkan petani kan setahun hanya 3 kali panen, ini kan tambah penghasilan satu serapan dino sekali ya, jadi, hampir 1 bulan sekali, dari situ ada perputaran uang juga. Oke, gitu aja Pak, makasih waktunya. Iya, makasih kembali. Rasa putih lakar sokum rekut umandang.
Bikara Harjai Sarto Kapur.